Ini Mas Once nih, gila bertahun-tahun enggak ketemu Once di. Rocker lho, Rek. Ini lho badannya rocker beneran. Ini rocker palsu itu. Relakanlah saja ini. Gimana kalian kalau bikin tinggi suara? Belajar tutorial nyanyi aja yuk. Mau aja? Undang. Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Halo teman-teman sebangsa dan setanah dimanapun kalian berada. Hai guys, kalian pasti mau dong giveaway sebagai bentuk apresiasiku untuk kesetiaan kalian subscribe channel Arlaso TV dan Si Cepat Express. Nah, yuk mulai hari Selasa, tanggal 18 Agustus, kalian bisa ikut undian live giveaway. Ada Hujan Hadiah dari Si Cepat Express. Total hadiahnya 7,5 miliar, hadiah utamanya mobil senilai 1,2 miliar, dan tentunya ada ratusan motor, serta miliaran rupiah uang tunai. Caranya gampang banget. Kalian tinggal scan QR Code yang ada di bawah ini, juga QR Code yang ada di channel Si Cepat Express. Jangan lupa, ini wajib ya, subscribe channel YouTube Arlaso TV, YouTube channel Si Cepat Express, follow juga Instagram @sicepat_express. Akan ada undian hadiah setiap harinya. Nah, kalau ini gue udah nggak perlu ngingetin lagi, karena kalian semua tentunya udah pakai pengiriman yang paling cepat, yang paling murah, dan paling aman sampai di alamat, tentunya Si Cepat Express. Mau yang murah juga, tenang. Ada halunya Si Cepat Express. Si Cepat Halu, harga mulai 5.000. Mau mudah, cepat, dan murah, tentunya cuma ada di Si Cepat Express. Asli Indonesia, karya anak bangsa. Kita harus bangga menggunakan produk-produk bikinan Indonesia. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang bakal pakai dan bangga dengan produk Indonesia? Ada Ahmad Dhani. Halo Mas Dhani. Oh, nggak ada kan? Suka? Nggak ada yang datang, guys. Oh, mantan juga belum datang. Ini Mas Once nih, gila bertahun-tahun nggak ketemu Once di. Lu nunggu. Good chat. Dia makin seger loh. Makin seger. Gila. Tidur mulu. Rocker loh, Rek. Ini loh badannya rocker beneran. Ini rocker palsu itu. Kaget tadi kagetin, kagetin itu. Bapak YouTube Indonesia. Bapak-bapak yang YouTube-an maksudnya. Sehat ya? Sehat dong. Udah makan loh? Udah. Bener apa? Bawa PS tuh, Cek. Gal, tadi pengen bawa kok sebenarnya. Ada TV-nya tapi gimana? Tapi kan cepet jam 8 ini doang, Dra. Lama jam 8 kok mulainya. Kita cuma berapa lagu? Kita dua lagu langsung. Dua lagu teman terakhir. Terakhir ya. Pernafas. Itu nyanyi bareng-bareng berdua semua? Semua, tiga-tiganya bareng. Oh. Semua tiga-tiganya bareng. Maksudnya berduet semua lagunya. Mungkin TV-nya kan gak percaya kalau gue cukup bisa bawain atau lu sendiri. Host TV tergres nih. Halo guys, selamat datang di channel saya. Penghuni tetap camar. Channel saya. Thank you, Cok. Sampai ketemu. Bagi-bagiannya gimana ya? Apa? Tapi dengan senyuman gue dulu. Semua yang terjadi, biar terjadi, hadapi dengan tenang jiwa. Dhani ambil bawah terus. Hah? Dhani ambil bawah. Dhani terus. Itu refnya aja ntar mungkin gue ambil suara tiga ya. Relakanlah saja ini. Gimana ternyata kalau bikin tinggi suara? Itu ternyata. Jadi kru lu tugasnya gini. Makan lu, Cek. Gua belum makan, Cek. Yuk. Lu enggak dapat lasagna lu. Gua kirim tenang aja. Andra nih lu pertama. Gua udah lihat tadi. Tenang, Cek. Giliran Cek. Jangan kayak Dhani lo ya. Namanya dia. Dhani tuh gua kirimin. Terus dia tuh mau nyajiin buat Sandi Uno. Udah bangga-bangga. Masalah kita mau makan nasi. Ke dapur udah dihabisin anaknya. Aku ingetin nyuguhin Sandi Uno, abis dia abisin anaknya. Saking enaknya, Jeff. Beneran, enak. Ayo enak, gua kasih gitu deh. Ntar gua enak, amat. Gua kirim ya. Nasi. Punya aku udah mulai habis. Siap! Jadi dulu ini ya. Endorse ya, endorse. Sampai gratis. Seumur hidup. Seumur hidup. Olahraga apa, Jeff? Hah? Olahraga apa, Jeff?
Enggak mau jarang olahraga nih, luar angkat di begadang enggak? Enggak, aku jarang begadang. Dan dia jadi jogging sepeda ya. Dia senang sepedaan. Sepeda apa tadi? Ayo, sepedaan yuk. Kita bikin klub Bapak Goes. Lu beli sepeda lipat juga? Dikasih semua. Dua mau dikasih sama Andre, Andre Tolani. Gua mau beli sepeda yang ada listrik aja, Ri. Gak jelas ya. Asik banget. Tapi dia badannya udah bagus. Iya, badannya kejadian dia. Makan nasi kurang dikit. Gak ada perutnya loh. Gak ada perutnya loh. Gak ada perutnya loh. Udah lumayan ya, benar. Udah lumayan, udah lumayan. Mas Andre juga gila. Aku gak bisa gemuk. Dia ini gak? Orang yang pernah ngobrol dia gak tertarik makan loh. Jadi dalam khayalan tuh gak ada dia makanan. Ya kan dulu gue tau lo nih obses sama. Kalau tur tuh gue gak tertarik. Gak obses kan dengan? Kalau obses gue makan kan. Kalau kita kan masih pengen ini. Ini gak apa ya? Ini enggak. Lo makan nasi goreng terus main ke hotel. Lo bangun jam? Sekarang gue main pagi, jam 8.30 atau apa? Oh, tuh ya kesulitan bangun siang gitu deh. Ya. Oh, 8.30? Pagi sama. Iya kan jam 6. Gue jam 5 sholat ya, tidur lagi biasanya. Gue jam berapa bangun? Gue jam 1.07. Jam 1.07. Kenapa lu? Gak bisa tidur lama, udah 5.5 jam, 6 jam, udah mewah udah. Gak capek mungkin badannya? Enggak, makin tua makin tidur makin dingin. Iya, memang benar ya. Makanya tapi waktu jalur masih manggung kok bisa kok dia 7 jam 8 jam. Enggak, tapi emang makin nambah usia makin dikit. Ya kan baru nambah 3 bulan sejak Covid ya. Belum nambah 3 tahun. Lu baru ketemu 4 bulan enggak ketemu kan gua tambah tua. Ngerti ya dia. Tadi ketiduran aku di mobil. Ya berarti enggak bisa tidur ya, melakukan pemanasan ya. Iya. Kerja gue main bolanya. Ya lumayan, lumayan. Lu kan lu jago lu main bola lu. Ini deh, Cek. Lawan lu nih, Cek. Apa? Bola apa? Ini kayaknya selevel sama lu, Cek. Gini? Iya. Lalu gini? Iya, FIFA. Asur banget dong sekarang. Tadi gua mau bawa, cuma gua bikin lu bawa, biasanya lu bawa. Tapi menang deh, gitu kan. Coba aja. Bisa ya, bisa. Ada chance lah ya, ada chance ya. Selevel lah. Gua lu selevel sama dia. Menang gitu kan. Ah, Arlen gak enak, Cek. Oh, gak enak. Ngeselin. Main itu lho, berempat online langsung 4-2-2. Sinyalnya susah, gue udah nyoba. Gara-gara gak enak mainnya, ya. Waktu itu pernah nyoba ya, enak sama Raffi ya. Gak enak ya. Oh, yang dulu Raffi ngajak ini tuh? Gak enak. Bangan aja lah, Cek, kakinya merit. Badan rocker tuh kayak gini. Ini badan apa ya? Kita harus. Gamer tuh kayak gini. Ini badan food blogger. Badan rocker, badan gamer, food vlogger. Eh, belajar tutorial nyanyi aja yuk, mau ngajak? Oh, aku undang guru satu, Cek. Waktu itu pernah gue nyoba, gue ikut sekali doang kan, gue pernah coba putar di YouTube sama Dodi Katansi. Oh iya, iya, gue nonton. Iya, sih, ngerti itu. Gini aja, cara nyanyi lagu gini, gitu ya. Iya. Bisa enggak gitu? Bisa, bisa. Kalau aku kan spontan tutorial gitar chord-nya gini-gini lagu ini. Bisa enggak? Bisa. Lagu ini cara nyanyi itu gini. Dan lumayan loh itu. Mana ya? Di song-nya. Di song-nya itu agak mewah sih. Iya. Selakin dikit gitu kan pas bagian ini napas ini hajar selak. Pas Arjuna loh, Cek, yang Bukan, pertama Arjuna rekaman gue, sebenarnya gue gak bisa tadi. Lama-lama bisa ya? Nah, ini nih, Drake, aku ngomong. Penyanyi yang semakin tua suaranya makin tinggi dia nih. Iya, iya. Iya. Dani juga. Dani juga turun satu lah. Lemah. Ya, jadi wajar. Ini gak wajar ini. Ini gak wajar. Dia bilang, dia bingung sendiri. Nah, range-nya tuh kamu geser atau makin lebar? Rendahnya hilang kan? Makin tinggi, rendahnya makin hilang. Nah, berarti geser. Kayaknya ya, geser ke atas. Karena besar cara kepake kayak rendah gue. Ini range-nya segini dia, dia geser ke tinggi. Nah, aku geser enggak? Ke bawah. Kan geser kan di grup. Kacau enggak sih? Beneran ini, makin tinggi. Makin tua makin tinggi suaranya. Nah, dia ini bisa nyanyi pelan. Wah. Ingat nggak waktu gue sakit vokal bilang? Iya, benar-benar. Salah satu ngetes suara itu kalau lagi beres sebenarnya harus nyanyi pelan. Nah, kalau itu masih keluar berarti aman. Tapi bener kan? Pernah gue bilang gitu ya? Iya, waktu zaman tour dulu. Kok lu bisa nyanyi pelan? Ya, Metallica zaman itu. Gimana coba? Nyanyi pelan. Coba. Buka dong. Metallica tadi. Metallica. Metin mana dirimu? Itu siapa? Itu Tania dong, Gadi. Itu Tania, Gadi.
studio gue doang. Ke mall. Wah, kita tuh belum. Aku belum pernah. Kita belum pernah ke mall, Jet. Hebat. Sekalipun aku sama Andre disiplin, restoran enggak. Gue pernah makan di restoran sekali dua kali. Dua kali lah. Oh, gila. Di mall. Gue belum pernah sih ke mall, Jet. Ke Jamada gitu. Udah pernah ke mall? Sekitar lima tahun. Belum kan cinta sama siapa, Jet? Gak berani gue. Kayak gini ya. Tapi aman gak rasanya? Feeling lu? Sih, feeling aman aja. Kan orang kan jauh-jauh juga kan? Di restorannya? Agak jauh lah. Kita cari-cari tempat yang agak sepi kan? Lu makan sama bini anak lu gitu? Iya. Agak jauh-jauh. Dikasih gitu. Dikasih space aja? Iya. Jauh-jauh. Itu ada kan ini aku kan ada ininya kan re aku iya kan ada ininya kan kan sebenarnya kasihan tuh anak band yang itu tuh yang main-main malam tuh restoran boleh buka tapi mereka nggak bisa main band kan tetap masih tetap main band kalau restoran udah ya belum ya kan restoran bisa buka kafe udah mulai kok kafe buka makanya mereka nggak terima karena kenapa musiknya dihilangkan buka cuman musik nggak bisa. Karena mengundang keramaian ya. Mengundang keramaian. Iya, mengundang orang terus jadi joget-joget gitu loh depan mungkin ya. Iya, itu aja. Iya. Mungkin ya. Protokol doang ya, tinggal bilangin aja. Jangan joget-joget loh. Atau dia nyanyi pelan-pelan aja. Iya. Mau sama mabok, minum boleh. Itu botol. Kita mau maju kan juga. Iya, kan masih gitu kan. Kebetulan ada kerjaan. Akustik dan akustik. Iya, jadi tetap duduk harus duduk ya gitu. Kapasitasnya 100 jadi cuman kayak 50 gitu kan bisa. Kalo pernah ke kafe enggak? Sama ini belum. Enggak pernah, Pak. Restoran tuh di PI Mall. Tapi tidak seramai biasanya ya. 50-60% PI Mall tuh. Lu hari apa? Sabtu hari Minggu. Biasanya kan puncak-puncaknya itu Minggu rame, itu enggak sepi ya biasa. Oke juga ya. Sekitar 60% loh. Tapi nggak kayak biasanya berpokok gitu nggak? Kayak biasa di hari H, nah, Selasa, hari Minggu. Kayak hari Selasa gitu ya? Selasa tapi hari Minggu masih. Kayak gitu, PI Mall main kami juga. Kabar ada PI Mall dari gila kangen nih lah. Bulan Februari, bulan Maret tuh terakhir ke PI Mall awal Maret ya sampai sekarang udah bulan Agustus. Wih gila. Lama re. Oke lah, yang bener. Mantan vokalis. Lawan mantan vokalis juga. Iki mata dewa. Mata dewa. Mantan vokalis dewa. Mata dewa ya. Mata dewa. Bandnya Wawan. Iya. Mata dewa. Mata dewa. Kita juga sebenarnya. Iya. Cuman gak jelas. Kita mau JR. Yandre. Yap. Kita mau bilangin deh. My friend. Number rekening. Dewa terkenal apa? Dewa itu terkenal dengan agak-agak telat-telat dikit dan harus ditunggu. Kalau nggak ditunggu, nggak legend. Apa? Mau main ya? Iya. Rasanya gimana? Hah? Rasanya gimana? Biasa aja, emang masih penyanyi. Oh masih dah? Iya, anjing. Buktinya apa? Penyanyi gue enak nggak tadi? Wah tadi coba sekali deh, kan banyak yang nggak dengar. Ah, nanti ya. Masih penyanyi, ya. Masih penyanyi. Masih. Akhirnya selesai Andre kerja kita malam ini, ya. Seneng banget. Akhirnya kita benar-benar live beneran. Pesannya adalah teman-teman jangan takut beraktivitas tapi jaga protokol ya. Tetap. Nah, ini aku sama Sandra nggak pakai masker karena kita sama-sama aman. Ya. Aktivitas. Amin. Tetap aktif, tetap kreatif, jaga protokol kesehatan. Indonesia? Pasti bisa.